Tanggal 22 Oktober tahun 2022, Pengadilan Agama Nanga Bulik merayakan hari jadi yang keempat. Perayaan hari jadi ini diadakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Nanga Bulik. Acara diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Nanga Bulik. Adapun susunan acara pada acara tersebut yakni dimulai dengan pembacaan doa oleh Bapak Thoyib, SHI, MH, selaku panitra, kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yakni Bapak Iman Hilman Alfarisi, SHI. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk bersama-sama berkomitmen dalam memajukan Pengadilan Agama Nanga Bulik. Beliau juga berharap untuk kedepannya seluruh pegawai harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan senantiasa berinovasi mengiringi perkembangan teknologi masa kini sehingga dapat bersaing dengan pengadilan agama lainnya baik di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya maupun di tingkat nasional. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemotongan nasi tumpeng dan kue yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik dan dilanjutkan dengan foto bersama sebagai acara penutup. Semoga di hari ulang tahun yang keempat ini Pengadilan Agama Nanga Bulik dapat terus berkarya. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Bukannya pelit atau enggak mau bermodal dikit yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan beri umur panjang, sehat selamanya. Oh, sehat selamanya. Yeah.